Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi untuk video kali ini saya mau ambil bahan-bahan untuk motor Kak Sri ya sahabat semua. Kalau kita adat Karo ini biasanya ya kita letak pir-pir dulu, kata orang bahasa Karo ini ya sahabat semua, kalau suku Karo ini. Jadi intinya katanya supaya motor kita pun, barang kita pun tahan dengan kita ya sahabat semua, supaya kita pun tidak jatuh-jatuh naik kereta dingin di tangan kita, katanya seperti air dingin. Apa nak? Kita ke rumah salju. Kemana? Ke rumah salju. Udah di mana kaki nampakan di rumah salju ini? Kenapa lepasin dulu karet ini tadi? Udah tadi ikat bagus-bagus. Nah, jadi ini langsung mau kita ambil ya sahabat semua. Mama, kita mau kemana? Nggak kemana-mana, ambil obat untuk kereta Mboy dulu bentar ya. Sekarang kita mau langsung ambil ya sahabat semua. Ini jenisnya jenis daun-daun juga lah macam itu. Waktu motor kita benar itu, waktu kita ganti kita buat seperti itu juga ya sahabat semua. Ini bahan-bahannya kita ambil di belakang rumah Mama Nayan ya sahabat semua. Ini namanya daun apa ya, lupa namanya pun. Ini namanya daun sengka sempilet. Iya, ini daunnya sengka sempilet ya. Oke, ini pun sudah cukup ya sahabat semua, tidak perlu banyak. Karena motornya pun cuma satu juga. Ini dia. Ini daun sengka sempilet. Nah, ini kita lewat dari air ya sahabat semua. Harus pelan-pelan. Ini kita mau ambil bahan-bahannya dulu. Nah, ini dia ya sahabat semua, sudah kita dapat. Nah, ini namanya daun sengka sempilet dan ini namanya daun sengka sempilet ya sahabat semua. Ini dia ada yang dua jenis, ada yang warna hijau dan ada yang bentuknya warna hitam. Nah, ini dia. Ini kita guna yang berwarna hitam pucuknya. Apa dari tangkainya? Ini namanya lak-lak pisang setabar. Nah, ini yang kita gunakan ya sahabat semua. Jadi kita iris-iris dulu. Oke, ini mulai kita iris-iris ya sahabat semua. Inilah kalau adat Karo ya sahabat semua. Memang semalam itu pun
waktu kita ganti motor pun kita buat seperti itu katanya, supaya motor pun tidak jatuh-jatuh dengan kita, selamat-selamat sama kita, macam itu ya. Supaya motor serasi, nah itu artinya ya. Seperti ini. Nanti kita tambah air. Udah tiga motor di rumah ya sahabat semua. Kita dua motor saja pun tidak pakai-pakai motor yang kita baru tukar ini ya. Yang ini sekuti karena anak sudah dua. Jadi kita ganti, sebab kemana pun sudah susah ya sahabat semua, apalagi motor macam jenis motor Kak Sri ini. Jangankan membawa, naik saja saya tidak sanggup. Kalau badan dulu kecil bolehlah kan, sekarang dulu sudah gemuk sekali. Ini sudah cukup ya. Ini saya rasa sudah cukup. Ini dia. Ini. Kasih Binda, jangan nanti kena pisau. Pakai ini apa pisaunya? Ini sekarang kita mau tambah airnya ya, sahabat semua. Nah, ini sudah kita start ya, sahabat semua. Ini sudah saya letak air dan wangi ya, sahabat semua. Ini memang daun sengkas sembilit ini memang jenis-jenis yang wangi ya, sahabat semua. Nah, ini dia. Ini. Wangi. Tadi ini motor Kak Sri ya. Mesin dulu. Mau kemana, Kam? Kenapa bawa tas? Tengok anak saya, sahabat semua, sudah kembang-kembang bajunya, rambutnya sudah dibukanya. Nanti ke rambut aja aku, pakainya tasnya. Ini dia motor Kak Sri ya, sahabat semua. Ini namanya CRF. Ini dia motor CRF. Coba sahabat semua bisa lihat. Segini saja panjangnya. Bagaimana saya mau naik ya kan? Kalau masang ini motor, motor kita lah saya bilang ya. Kalau masang ini motor kita. Jadi ini kita buat seperti ini ya, sahabat semua. Katanya ya memang kalau semua orang taruh tapi memang seperti ini. Setiap apa yang baru dengan kita harus kita buat seperti ini, macam benda-benda lah ya kan ya sahabat semua, macam entah mobil atau kereta ataupun ini seperti ini motor, harus kita buat seperti ini. Bukan harus sih, itu kemauan kita sendiri juga. Jadi kita buat seperti ini. Supaya kita pun ataupun kalau saya bilang kita lah, saya bilang ya sahabat semua, ataupun nanti Kak Sri dengan keluarga di motor ini betah, tidak jatuh pada naik motor, macam itu. Motor ini pun serasi macam itu dengan keluarga Kak Sri. Sudah ya sahabat semua. Banyak pun bagus.